wal ariyatu utawi ariyah utawi silian al muakkatatu kang den batesi wektu apa si ariyah lil binai maring kono wau kan pinjaman untuk bangunan atau untuk tanaman yang tidak dibatasi waktu. Maksud, nah, lae tanaman ini bote telo kan dia penak don. Nah, pas tanaman ini ku kayu jati gak dibatasi waktu. Waduh ini, nah, bisa ratusan tahun. Nggih, ratusan tahun bahkan iso selama-lamanya. Rono jati niku lek enom cepet rusak kecuali di Kanigoro. Niku senajan jati enom banggah awet, ha. Ayo ket biyen yo pangan nomai. Yo ora bubuken. Wal ariyatu utawi ariyal makotatu kang den wektu-wektu apa ariyalil binai maring bangunan awil hirosi utawa tanduran. Hiros niku tanduran sing sekali panen niku hiros. Warsun, kebon. Kebon jati. Kal mutlaq iku kal mutlaqati koyok ariyah kang den mutlaqaken. Fima indah berkoro takut damakan tadi dingin apa ma minal ahkam. Untuk ariyah yang mu'akota bagaimana hukumnya sama dengan yang tidak dibatasi tadi. Ya kasusnya ini komang ono persyaratan jabut apa ora. Lek ono persyaratan harus menyesuaikan dengan persyaratan. Kalau tidak ada persyaratan maka dipersilakan bagi apa itu namanya musta'ir untuk mengambil tanpa harus mengganti atau menetapkan. Ketika menetapkan gak gelem cukup tapi menetapkan bayar ongkos menetapkan. Nah terus kalau tidak milih bagi mu'ir nanti kok aku diperkenankan kon milih jabut. Lek gak gelem milih jabut, gak gelem milih, gak gelem ngan jabut bagi mu'ir suruh milih satu dari dua. Nah, ngoten di podo hukumi. Tapi wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam qaul siji, lawi iku tetep kedue. Mu'ir alqol utawi jabut pihak ing dalam ardin majaran kalimat janan ida roja'a anu niku wabi kaulin lahu iku tetep kedue musta'ir alkol utawi jabut via ing dalem ardin majaran kalimat jan gratisan ida roja'a ing dalem marikalan jabut sapa mu'ir. Arti ketika mu'ir jaluk ngrono wis batas sih wis wani waktune maka bagi musta'ir bisa mengambil dengan majanan, artinya tidak harus ganti rugi tanah yang telah rusak disebabkan adanya bangunan. Dan ba'ai badal mudah wa yakunu lan ono apa hadza iku faidatu takkid wa yakunu lan ono apa hadza iki ki kalbu iku faedah tetak kiti faedahnya mertu-mertu wa mukabilu utai mukabile kaulin iku yakulu dawu sapa mukabil faedah tutai faedahnya takit iku tolabul ujroh golek ongkos yes. Jadi faedahnya takit niku nopo. Ada dua pandangan. Satu, ketika habis masa uji berlakunya terus mu'ir mencabut, mu'ir jaluk, maka bagi musta'ir dipersilakan untuk jabut bangunan tanpa harus mengganti
rugi atas kekurangan tanah. Tapi menurut muqabilul qaul ini faedahnya bukan itu. Faedah ini ku kapan-kapan mu'ir mencabut, maka bagi musta'ir wajib bayar ongkos, bukan harus cabut bangunannya, tapi mulai niku mulai bayar ongkos sewan. Ada. Wafi wajhin laisa lahu arrujuk qabla mudiyil mudah. Dalam satu wajah sebelum masa uji berlaku, masa yang sudah ditentukan dalam pinjamannya, bagi mu'ir tidak boleh rujuk. Nah, bagi mu'ir tidak boleh rujuk. Tapi iskal kan duwe gak boleh rujuk. Leung tak tak dhewe kok gak boleh rujuk, eh. Nah, ya lek fasah pancene gak boleh rujuk. Nek tolak kan oleh ngoten. Wa idza a'ara li ziyarat li ziraatin rajah. Waduh. Anu wis, apa jenenge? Lali. Wa muqabilu ta'i muqabile qauli ku yaqulu dawsa wa muqabil. Fa idza tutai fa ta'kid iku talabul ujrati. Nyupriye mu'ir ing sewan. Wa bi wajinan iku tetep ing dalem wajah siji lae saura ana iku lae tetep kudu mu'ir. Apa ruju jabal qabla mudiyil mudati ing dalem sadurunge liwati mangsa. Menurut pendapat, ada satu pendapat bahwa bagi yang meminjamkan tanah yang sudah dibatasi waktu sebelum masa batas waktu yang telah ditentukan tidak boleh rujuk. Berarti berlaku milih-milih itu setelahnya habis masa uji berlaku. Bes. Wa idza arolain dalam arikalani nyiliakan sapa mu'ir li ziraatin krono arai ziraah. Ana ziraah niku kan ora suwe. Gogo niku ora suwe, paling suwe 3 wulan ya biyen 5-6 wulan. Saya wis 3 wulan 4 wulan ya. Tarine ndang panen wonge ya ndang mati. Wis padha ae. Wa idza arlan dalan narikale nyaleaken sapa si mu'ir ali siraatin krana tanduran krana gogo waro jaalan jabel sapa si mu'ir kobra idrokin zaring dalam sadurunge wayahe panen atau den temoni gogone ati diseleno kanggo nandur pari durung sampe jebul atau jebul belum sampe kena di kena dipaneni dan lek dirit ya bakal kena ae toh kapan ae bakal kena urung wayahe dipaneni ngoten lho ya urung kena diparit tuh keliru ning kene ngoten ya cilik kok kena akhirin durung wayahe idraku samro durung ana buahe ngoten andi man fasoke mongko utawi kal kang soke iku ana alaiki temen seniku tetep ing atase mustahir al ibqa'a ana netepaken ilal hasadi dumeka maring panen wasani iku lahu tetep keduwe mu'ir mustahir ayak laah ngeten. Waraja aku bra idrakisa ifasakhih anna alaihi al-ibqa. Enten-enten. Wasakhih anna alaihi temen sedik wajib ing atase mu'ir al-ibqa. Ana sing dalem basawan medal baim kumutada. Al-ibqa utawi netepaken modele kuwi ora usah ngene, ora usah kaya utawi. Ana alai temen seniku wajib ngatasi mu'ir ali ibqa'a ono netepaken ilal hasadi temu kemaring panen. Di ketika mu'ir rujuk, mu'ir tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan membiarkan sampai panen.
wasani utai kang kaping pundi kula iku tetep kedhe muir ayak la utawi yen to jabut sapa muir wayah rimalan nempui sapa muir urusan naksi ing ongkose utawa ing kekurangane ing tambeli kekurangan. Menurut pendapat yang kedua ya seperti di atas gene ku boleh nek iso njabut boleh bagi muir mencabut tapi wajib ganteni napa ganteni kekurangane kerugian. Wah iki rugi aku durung panen dari panen mesti sakmene nah, kok cabut sakmene berarti payune gur pakai suket nah ngenten yo jaluk ganti rugi. Wa salisu tai kaul ikang nomor 3 iku laut iku tetep ket bemuir tamaluku tai miliki ing tamalukuhu utai milik tompo miliki muir bil kimati kelan kimah kal hirosi kaya dene hiros gini ku kebon tanduran kebon. Bagi pendapat yang ketiga ketika sudah masa uji berlaku habis bagi muir boleh langsung memiliki barangnya itu tapi dengan cara mengganti rugi di kerto aji kira-kira lek didol payu piro ngaten. Nah, di kerto aji kaya dene rumah dan horos di atas tapi wafuriko lanten beda kena pala walu kasus kang awal tapi ora iso lek padakno di situ lagu ayak li awayak rima kena para padhisane biana zar aklan suni begogo abadan ing dalem iku amadan yuntadaru biana zar aklawan bi analisar i kelawan temesune ku tetep kebegogo amadan ana waktu ana mangsa yuntadaru kang dendani gak bisa disamakan kalau horos giros karo bina bangunan gak bisa kalau bangunan gak ada waktu yang dinanti terus kayu jati mang yo ora enek waktu sing dinanti lek zarun kan ada waktu yang di nanti ditunggu paling tanggulan kan wis panen kan ya wis toh kan enggak suwe toh ada kayu jati sampai ngati nanti setelah mati ngono ne sampai mati wonge anu wonge sampai urun pitu mati kayu jati panggah wa sahi kutai kang sahih alal wali ngatasi kal awal gini ku pendapat sing awal geniku anna alaihil ibqa'a ilal hasad. Kalau wau diaturakan untuk pendapat yang pertama ketika sudah masa uji berlaku yang ditentukannya misalnya dipinjamin gogo selama 2 bulan ing mongko 2 bulan ini belum panen maka dipersilakan bagi kok diwajibkan bagi yang meminjamkan dari yang punya tanah untuk membiarkan sampai panen. Tapi ketika diwajibkan untuk membiarkan untuk panen, wajib mongko ana lahu temen seniku tetep kudu muir al ujrata utawi ongkos, untuk al ujrata ono ongkos min wakti rujuk ilal hasad. Hanya yang asalnya itu gratisan, tapi setelahnya dia rujuk, maka mulai dia rujuk, dia berhak mendapat ongkos layak. Dan ongkos layak sampai panen. Kenapa? Li annahu karena mesti muir iku idza apaha ing dalam hari kalani menangakan sapa muir al manfaat ing manfaat ila waktu rujuk itu maka waktu ini rujuk li annahu inama apaha ing mesti menangakan sapa muir al manfaat ila waktu rujuk. Kenapa kok di situ boleh mendapatkan ongkos yang layak karena dia menggratiskan, mempersilakan, memanggakan. Niku hanya sampai batas rujuk. Kalau sudah rujuk, sudah mencabut, memanggakannya.
mempersilahkannya, menggratiskannya. Nah, karena sudah habis masa uji penggratisannya, maka dia berhak mendapatkan ongkos. Tapi wasani utai mendapatkan nomor luru. Gini ku sing ala sokeh ana alaihil ib koa. Ikula ujro taura no ongkos ku mawujud lau kedwi mu'ir. Jadi bah ini repot ya. Tapi ketika peminjam yang meminjamkan tersebut mencabut sebelum panennya zar'un, menurut kol asoh dia diwajibkan untuk membiarkan atau melegalkan kepada musta'ir sampai panen. Lalu kalau diwajibkan untuk melegalkan musta'ir sampai panen, bagaimana maksudnya rujuk tadi? Moko mulai dia rujuk berhak mendapat ujratul misri. Menurut kol sohe, menurut kedua tidak perlu so, tidak ada. Lah ujratan lah tetap gak oleh ujrat. Iki piye iki? Lu masalah ngene, li anna manfaatal ardi kro temu sine manfaati bumi lal hasab maring niku lo jenenge maring panen iku kal mustaufati kaya perkara kang amri den dungoni li bisar iki kelawan gogo. Arti karena kemanfaatan bumi sampai panen itu seperti halnya bumi yang di apa itu namanya dimanfaatkan atau yang dipenuhi haknya untuk ditanduri, ngoten lho. Makanya karenanya gak boleh ya kita akan mencabut, tapi tetap gak boleh di tetap wajib memberikan kesempatan kepada musta'ir untuk membiarkan sampai panen. Nah, nanti boleh menanami kepada di samping kanan kiri ini dan sebagainya ngoten niko, dan bagi musta'ir boleh melebu dan tidaknya masih keterangan di atas. Nah, menurut yang pertama ya boleh masuk kalau untuk nyirami tok untuk meningkatkan saja, tapi tidak boleh masuk di sana dalam rangka untuk cari hiburan. Yes. Falau ayana moga lamun nertentokna sapa mu'ir mujatan ing mangsa cuman malam yudrok walam yudrik lan durung panen durung wayahe metu panenane apa sesarkun via ing dalem mudah litaksirihi krana pepekoni musta'ir bitakhiri ziraati kelan ngakhiraken ziraah kala ah moga jabuda sapa mu'ir azara macan kali macan. Jadi apabila sudah menentukan waktu, misalnya ditentukan 5 bulan atau 4 bulan, tapi sayang seribu sayang si peminjam niku lek nanduri lambat. Si dinganggurno saja sak bulan baru ditanduri. Yang sehingga jangkep petang wulan belum bisa waktunya panen lho. Mundur karena nanduri mundur niki jenenge taksir. Lah ketika kasus seperti ini maka bagi mu'ir boleh mencabuti gogo tadi dengan majanan. Sebab apa? Pepe kamu tak batasi petangulan mesine kuwi langsung kok tanduri kan ya iso panen toh. Lah kamu lambat terus akhirnya aku rugi wayahe mulih enggak mulih ngene. Lah iki durung panen salahmu dhewe wayahe nandur kok tanduri kok. Nah, kayak ngeten iki berarti musta'ir akan menjadi senep. Nah. Aku ora senep piye jan? Kasih tuh panen loh. Kasih tuh panen. Wadi surah tu tawiki surah iku kal mustasnati kaya perkara kang den jabaken mima saing perkara ke belakang tembentang sadurunge hadi surah. Permasalahan ini seperti halnya barang mustasnayat, barang yang dikecualikan daripada keterangan yang di atas. Kalau di atas kan
tidak boleh toh dipaksakan untuk mencabut itu gak boleh. Sebelum panen balik, bagi mu'ir wajib membiarkan atau memberikan kesempatan peminjam untuk menunggu sampai panen. Lagi kok ora? Iki pengecualiannya karena sudah dibatasi waktu, di mana waktu itu biasanya wis panen, cuma iki nanduri molor, berarti kesalahan dari pihak peminjam. Karenanya gak wajib menetapkan. Tadi di atas kan ana alaihi apa itu namanya? Ibukoan, kira-kira enggak, tidak alaihi ibukok, balik langsung cabuti ya bis. Yo cerah, turun panen nih, salamu dewi, nene. Mungkin tekku boyon. Saulan mana? Dah mesti tak kai bertanggulan, mesti ni panen. Dah abah mesti mundur lah, sih repot toh, lewus karbur nih. Tapi wayat hulu mimasa yang berkoblah. Wayat hulu maka mancing fi dalam makoblahu apa ma idza lam yaksir idza lam yukasir in dalam alikalane ora pepeko sapa mustair. Sedang kasus di atas bahwa bagi pemilik tanah ketika mencabut wajib memberi kesempatan yang menggunakan tanah untuk meneruskan sampai panen itu kalau tidak gegabah. Benar ya? Jadi dalam kasus di atas ketika mu'ir mencabut belum waktunya panen, maka bagi mu'ir diwajibkan untuk sabar memberi kesempatan kepada peminjam menyempurnakan sampai panen, tidak boleh mencabut. Benar? Cuman aku berhak mendapatkan ujroh, wakilah tidak wajib membayar, aku mendapatkan ujroh. Nah, itu dalam kasus singgah gegabah boleh dicabut, gak wajib ibkok, gitu loh. Wa inna hukmau maka teman sini hukumi idalam yaksir, idalam yukasir, iku hukmul wa inna hukma wa hukmal ariyah al mutlaqah lan hukumi ariyah mutlaqah ikuma fa inna hukma ikuma hukum takodama kang dadi dingin apa ma hukumi ariyah sing model seperti ini dan hukumi ariyah mutlaqah ya seperti yang di atas diterungkan tadi, bagaimana ketika mutlaqah terus dia rujuk, maka dabi mustair boleh memilih mencabut tanpa harus bayar ongkos. Kalau tidak milih, maka bagi mu'ir boleh memilih satu dari dua, ngerti lho. Lain jegidek, hakim berhak untuk menetapkan atau biarkan sampai ada yang milih. Mergo semua memilih akan ada resiko. Dan naam, ya benar. Adi lima takut zaman itu lima krono perkota kodama kang dingin dia kebama itu ay anna alaihi al-ib ko'a. Naam, laukana azar'u. Naam, ya benar. Falau, ini kudu kola amajanan laukana lamun ono pasar ugogo iku mima saking perkara yak tadu kang biasa akan yuk tadu kang jan biasa akan apa kot uhu ngeritima mananima kobla idrokihi ing dalam sak durungi panenima yukulifa moko jan perdi-perdi sopal mustahir. Betul, ketika tadi tidak dibatasi dengan waktu, bagi mu'ir wajib memberi kesempatan kepada mustair untuk untuk menyempurnakan penggunaan yaitu untuk sampai panen.
Jadi bagi mu'ir, bagi peminjam, wajib memberi kesempatan kepada peminjam sampai panen. Benar semacam itu. Tapi kalau memang mencabut belum waktunya panen, dan barang yang dicabut itu tidak, ya biasa dicabut sebelum panen, kayak suket gajah, barang kan juga belum panen, orang biasa dipaneni. Nah ini bagaimana, belum waktunya panen langsung dijaluk, cuma barang itu memang biasa tidak, juga biasa dirit saat durunge waktunya panen. Nah ini bagaimana? Suket gajah kan kan tadi waktunya panen untuk dewowo, lagi salah butuh duit katanya biasa jilid dijual dan lalu nih. Nah, ya biasa terjadi semacam itu. Kalau gitu bagaimana? Kalau zarun tersebut adalah barang-barang yang biasa di, yang biasanya dipanen sebelum waktunya panen, waktunya maslahah, maka bagi mustair wajib atau ditekan untuk hengkang. Nah, untuk hengkang. Wis. Kalau hamala asailu badron kun. Pas dan iki wis saan sak murat menani wonten lintang letakan jagongan maun Al-Fatihah.